petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum membuat bukti pemotongan, pastikan Anda telah melakukan pengisian nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Jangan lupa untuk memberi tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Berikutnya, untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23, Anda dapat memilih menu input BP23. Isilah data identitas wajib pajak yang dipotong. Isilah data dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Isilah data identitas pemotong pajak. Dan berilah tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 26, Anda dapat memilih menu input BP26. Langkah-langkah perekaman bukti potong Pasal 26 sama dengan perekaman bukti potong Pasal 23. Tambahkan data. Serta berikan penandaan pada perlakuan pajaknya. Khusus P3B, wajib menyertakan dokumen terkait melalui menu unggah dokumen pendukung. Pilih tombol hitung untuk memastikan penghitungan pajak otomatis. Jangan lupa memberi tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan fasilitas impor Excel. Anda dapat mengunggah data bukti potong pada file Excel dengan format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, untuk kepentingan pencetakan bukti potong, Anda dapat memilih menu daftar BP23 atau daftar BP26. Kemudian, pilih tombol Lihat pada bukti potong yang ingin dicetak. Anda dapat langsung mencetak bukti potong atau menyimpannya terlebih dahulu dalam format PDF. Demikian petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda.